selamat datang kembali di channel YouTube Ara. Di sini gue masih bermain Warnet Live atau Warnet Simulator, biasanya yang kalian kenal. Di sini juga gue selalu mengingatkan ke kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga video kali ini biar YouTube kami, YouTube aku ini, YouTube gue, YouTube kalian juga sih, biar kalian makin apa ya, makin berkembang gitu. Jangan-jangan kita harus saling mengembangkan lah biar rame itu. Gue tuh pengen main-main game yang lebih rame sama kalian. Dan gue juga pengen bisa mabar sama kalian live stream nanti. Itu goals kita nanti ya, kalau kita udah ini kita bisa mabar live stream. Terus gue juga tidak melupakan untuk follow semua medsos gue yang ada di bawah. Gue selalu mencantumin atau ada juga lah di mana, deskripsi YouTube juga ada kok, tinggal kalian cek aja. Dan sebelum mulai permainan, kita akan mengabsen dulu kepada kalian seperti biasa. Ayo, di mana adik-adikku, kakak-kakakku tercinta dan semuanya yang ada, yaitu ada Ata, ada Ayu, ada Wicici, ada semuanya. Ada kemarin ada Gios, gue nggak tahu itu siapa Gios, tapi namanya gitu doang, jadi gue nggak bisa ini. Terus ada siapa lagi? Ada kemarin juga ada Faisal yang komedi Fall Guys. Dan gue baru ngeh kemarin, gue minta maaf sekali, ternyata di video sebelumnya, harusnya kemarin video yang ini, tapi karena ada beberapa kendala semalam, jadi kemarin gue nggak up. Sekarang gue akan sekarang dibarengin ya sama video kali ini. Jadi kalian pasti akan ngeliatnya video yang kedua baru yang ketiga ini. Oke, dan kita langsung saja mulai ke permainannya sambil gue absen kalian. Dan ada Ayu, terus ada siapa lagi? Fahlili, ada Julina Cindy, ada Bu Yanti, terus ada siapa lagi? Banyak ya, terlalu banyak. Gue sambil mengingat-ingat. Dan by the way guys, gue kemarin berhasil mengepet ya, ngepet gue di sini. Lah kalian bisa lihat uang gue berapa ngepet itu. Ini bukan cheat, ini gue hanya mengikuti tips and triknya. Kalian bisa lihat di mana, sekarang di mana juga banyak ya super gue. Gue nggak bawa banyak banget super. Di YouTube sekarang kalian bisa lihat lah, tapi ingatlah, dengan cara hal yang haram, dengan cara cepat, pasti ada aja konsekuensinya. Ini nggak tahu ya, kayaknya cuma gue doang berapa gue. Karena kalian lihat di video sebelumnya, gue punya langit-langit yang sangat bagus karena gue hasil ngepet, tapi gue nggak punya, dan ini gue rapihin lagi karena kemarin hancur banget. Dan gue berusaha juga ngembaliin barang yang ada di sini, yang ada si baso, mangkok baso dan sertifikat. Ternyata gue malapnya jam dinding, dan ini gue berusaha ya untuk mengembalikan kayak sebelumnya, tapi gue udah berusaha semaksimal mungkin dan hanya ini yang bisa gue perbuat. Oh ya guys, gue juga dapat Most Gamer. Sumpah ini seriusan, gue dapat data dari mana? Dari sini nih. Di sini nih ada satu nih. Gue malam-malam kan mikir apaan tuh nyala-nyala. Ternyata ada Most Gamer. Lumayan lah ya duitnya. Dan mungkin di video kali ini gue, Dek, kamu ngeliat apa, Dek? Monitornya di sana dulu, Dek. Oke, kita balikin dulu ya, kasihan. Arah ini. Sebelum kampret arah. Bodoh sekali kamu. Bisa-bisanya ya. Malah ah. Ini monitornya gimana sih? Bisa-bisanya malah. Sekarang keyboardnya mana? Jatuh dong. Keyboard hitam. Nah, kalian ya kalau mau pengen tahu ya trik and tricksnya, kalian sekarang bisa ngeliat aja, ngeliat di YouTube banyak sumpah seriusan gue ngomong. Pokoknya gampang lah, gue gak akan kasih tahu ya, biar kalian ada usaha lah ya. Sekarang dari kalian ada yang pengen bermain, berjuang, bermain dengan jujur gitu ya, farming sendiri. Tapi ya kalau gue sih kayak gini ya. Dan kalau kalian tahu, gue kehilangan konsol gue karena gue mencoba ngepet, tapi gue malah hilang konsol. Apa-apalah ya, mari kita perjuangkan dulu dan mari kita upgrade semua PC yang kita punya karena gue juga penasaran. Dan gue banyak banget kehilangan. Lihat, WP gue mulai lagi dari 0 dan gold gue cuma kemarin ada 1 gold. Dan SP gue sekarang 0 dan gue gak punya kunci, padahal gue pengen main ini.
Oke, langsung saja kita. Pak, ini ada bocil kematian banyak. Ganggu, bocil kematian. Oops, lari. Oke, kita lihat lagi. Di sini kita akan melihat, mencoba ya, bermain loot box. Gue nggak tahu ini kok yang loot box apa. Ini sih lumayan sih ya, cuman ada sampah. Cuman gue nggak tahu ya apa ininya. Sebentar. Kayaknya ada yang lari, beneran. Walaupun murah, walaupun kita udah banyak uang kita, tapi tetap ya guys, kita harus. Mari kita coba yang harga 1.500.000 dulu. Kita lihat, kita coba. Yuk semuanya, bareng-bareng baca doa dulu. Semoga kita bisa. Bismillah ya. Hah? Oh, salah mencet, Teori dulu. Biasanya ini suka ngacak. Biasanya tuh suka ada di ujung-ujung atau di tengah. Kita coba dulu yang tengah. Sudah gue duga pasti ada di tengah. Kita coba lagi. Walaupun ini harganya gak sekitar 1.500.000 sih. Kita coba lagi. Ada di tengah ya. Sekarang kita coba pojok kanan atas. Ah, gak apa-apa, uang masih banyak. Kita coba sekali lagi. Kita hoki-hokian tadi ke kanan, sekarang ujung kiri dengan rumus miring. Teori ya, kalian harus percaya dengan teori gue berarti. Pertama tengah, kalian ke kanan atas, pasti dapet yang jelek, kanan atasnya atukan kayak tadi. Langsung ke kiri yang bawah, pasti kalian dapet yang bagus. Jadi gitu kan. Lalu kita akan mencoba hoki X. Ini gue gak bisa karena ya kalian tahu gue nggak punya empat ya, nggak punya apapun ya. Sekarang kita akan lihat indigo warnet. Di sini kita sekarang udah bisa beli ya, yang harga 120 juta juga bisa ya, gampang banget sih. Karena gue yakin kalau gue main tanpa menggunakan tips and trick ini, gue membutuhkan waktu hampir sekitar sebulan lebih ya untuk buat kalian yang ingin bermain jujur atau bermain dengan farming dengan sepat tenaga, boleh ya. Mari kita coba dengan router Wattjet. Sold out. Ini gue nggak tahu, ini kita beli yang ini sama aja. Oke, ternyata sama aja. Apa coba. Kayaknya sama aja sih. Kita beli yang itu aja yang 20% pengurangan. Taruh. Kok PC-nya nggak ini ya? Nah, banyak, mohon maaf, udah jadi sultan. Gue tuh udah jadi sultan dengan seketika. Oh ya, kemarin juga, misalnya gue ingat, karena gue kemarin coba bermain yang video sebelumnya, gue kan mencoba bermain dengan keyboard ya, keyboard yang buat gaming, ternyata suaranya tak, ganti banget, sumpah. Gue kayak pas ngedit video, anjir, ngapain gue. Maksudnya ngapain gue main pakai keyboard itu, jadi suaranya gandeng ini alek. Kita lihat juga di sini cat lantai abnormal, cat lantai unik. Aduh, kita udah kaya sih, bisa beli apapun ya, gampang banget uangnya. Kita beli Shopee lapak deh, tapi bisa nggak sih kita langsung upgrade semua? Kita coba atau ketemu ini ada billing X tuh. Kita tuh masih perlu uang yang kayak gini guys, gak bisa ini. Coba ya kita beli toko tablet, billing X, sold out, kita beli semua. Kita lihat apa yang berbeda. Loh? Hei! Bentar dulu. Kenapa sih kepencet mulu yang ininya? Oke, tadi salah pencet. Coba kita pencet tutup. Apa yang berubah? Oh, ada ini. Sekarang kita punya ini guys, tanda close-nya. Bentar, apa cuma gue pada waktu itu nggak ada ya? Cuman gue nya aja yang nggak sadar.
Oke, kita upgrade dulu, kita coba-coba lagi. Di sini media lapak gak ada, harta karun nggak bisa. Oh ya, tadi gue sebelum ini ya, sebelum setelah gue kaya, gue tuh coba penasaran ini tuh apa gitu, apa tuh? Ternyata gue nggak sengaja kebeli, ini tuh menambah ini ya teman-teman. Ini semua nambah satu ini nih yang di atas ini. Jadi tiga kan sebelumnya dua, sekarang jadi tiga. Kita coba beli lagi yang ini. Dan ini belinya harus pakai SP, gue nggak punya coy. Jadi 4 sekarang. Apa-apa, kita jadi bisa cepet ya ngambil barangnya jadi lebih banyak. Di sini ada warung spesial, hancurin tembok, gue nggak tahu ini apa. Apakah kita coba? Kita coba hancurin tembok. Oh, nambah jadi panjang. Coba lagi. Warung spesial satu punchman. Ah, ngurangin ini gak sih mukulnya? Jadi lebih cepat, misalkan nanti kalau ada bombi atau siatu, kita jadi mukulnya ngurangin satu kayaknya. Jadi bisa lebih cepat. Coba kita beli lagi paket sultan. Uang kita masih banyak, tenang aja. Paket sultan apaan coy? Hey, apa ini paket sultan? Hah? Gue masih bingung apa bedanya itu paket sultan. Harga 200 juta apa nih? Mahal loh itu 200 juta. Gila. Gila banget. Gue kadang-kadang kalau nonton YouTube short tuh kayak gitu. Gue kayak tentang teori-teori gitu rame coy. Kita coba lagi. Ntar gue tuh asal pernah lihat upgrade itu di mana ya? Terima semua billing. Ini masih nggak bisa kita pakai coy. Ini juga, ini poki nggak bisa, ini loot box X nggak bisa. Kita coba yang 5 juta nggak nih? Coba lah ya. Gue penasaran ini kartu yang kuning ini apa. Hari kita coba harga 5 juta. Wah, kita masih banyak. Santai aja. Biasa, teori tengah. Oke, gak dikasih tahu. Main lagi. Teori kanan atas. Oke. Sekali lagi ini bisa dapat yang warna kuning yang rare. Teori kiri bawah. Ntar lagi gue jadi profesor S3. Gara-gara ini S3 simulator. Gara-gara ini doang nih. Loh. Oh, painting langka. Siapa ini? Saitama. Hah? Saitama masuk ini coy. Sekarang Saitama. Oh, berupa lukisan ternyata guys. Ah, lukisan semua. Feel art. Wih, keren coy. Ini fan artnya bagus-bagus coy. Winda. Keren loh ini. Ini cakep ini. Kawaii sekali. Enggak, ini harus ditempel di dekat sini. Nah, biar OP warna jadi gue senang kan lihat. Oke, kita kita upgrade, tapi bisa enggak sih upgrade-nya langsung semua gitu? Ini gue enggak bisa ini, coy. Kasino, ini enggak bisa udah PCOP. Nah, APP ganti nama. Oke. Okay. Oh, ini bisa kita langsung upgrade, coy. Tapi ini SP, coy. Kita coba upgrade mouse. Upgrade keyboard. Nah. Tuh enggak ada apa-apa, guys. Enggak ada yang berubah. Oh. PC kitanya. Kita ganti nama. Seperti biasa, nama kita semua channel Arah Love Arah Love This. Kita lihat namanya. Kalau kalian yang gak tahu siapa, please DCB. Gue kalian pernah gak sih guys? Gue gak tahu ini ya, gue doang atau sama kalian. Gue
follow Instagramnya para artis, kayak artis-artis Korea itu, Korea, bukan karena, misalkan kalau gue lihat itu gue bukan merasa insecure gitu, gue tuh malah merasa semangat banget gitu. Gak tau kenapa gue tuh merasa semangat kayak, wah gue harus bisa nih kayak apa, bisa nginiin cewek kayak gini gitu, jodoh gue nanti harus kayak gini gitu. Gue tuh kayak semakin ngeliat Irene, terus ngeliat NH, aduh kayak cakep banget, gue pengen gitu, kayak gitu nanti. Itu gue tuh malah pengen kayak gitu, bukan malah apa aneh, bukan kayak malah insecure atau ngeliat gimana gitu, malah kayak gue harus kerja keras nih, gue harus setinggi mereka gimana caranya nih. Gue tuh gitu aneh. Oke, kita beli ya monitor yang PC GG. Ini harganya mahal ya. Keyboard RGB, meja RGB, tikus, PC gamer. Oke, kita coba. Wuh, gila keren banget coy, merah-merah. Oke, kita lihat keyboard RGB. Wuh, gila. Keren banget coy, ini MVVIV namanya. Oke, kita taruh dulu. Gila, keren banget coy, warna merah. Oke, bye guys. Bentar gue dulu, gue ini dulu ya. Gue cut. Oke guys, ini gue udah iniin komputernya. Lihat, sekarang udah lengkap komputernya. Ini bentuknya merah-merah, keren ya RGB merahnya. Dan gue suka sih ini sama warna merah. Cuman ya sayangnya ini nggak ada model lain ya, kayak warna biru kah, warna atau sebagainya kah? Nggak tahu nih ya. Mari kita coba. Mari kita buat lebih banyak kali ya. Kita beli lagi. Karena uang kita tuh banyak, kita jadi sultan. Sultan dadakan. Oke, kita lihat lagi. Ini namanya sudah terpampang banget, bagus. Arah Lovelies. Wah. Lize itu cakep banget, guys. Kalau kalian yang nggak tahu Lize, nanti gue pampang nih mukanya ada di sini. Ya, kalian bisa ngeliat muka Lize yang cakep banget. Kalian pasti akan ber... Tapi, awas. Kalian itu Lize itu punya gue. Nggak boleh. Gue cakep banget itu, pengen gue jadiin gue jodoh gue. Tapi, aduh. Apalah daya. Tapi, gue kebayangin juga ya. Misalkan bias kalian ya, para K-popers semua. Atau, ya, para... penyuka anime, walaupun anime dua dimensi, walaupun nggak mungkin nggak mungkin ya, misalkan cewek kalian atau pasangan kalian cosplay gitu ya, nanti misalkan nih gimana ya gitu ya, perasaannya seneng kah atau gimana kah kalau misalkan ya bias kalian yang hal kalian idam-idamkan tuh tercapai gitu, jadi pejodoh kalian. Gue nggak bayangin coy. Kebayang gitu senangnya, luar biasa kerja kerasnya berarti ya. Ini jadi buat kalian nih yang pengen punya jodoh kayak gitu, harus kerja keras, kita harus menyamakan kedudukan kita guys, kedudukan, anjay bahasanya. Kita lihat lagi, kita perbanyak dulu guys, kita sambil buka aja kali ya, kita lihat juga harganya berapa si meja itu. Kita ada sebagian ya yang biasa dan ada juga sebagian yang bagus nih. Dan ini gue lama-lama ya, kayaknya uang gue juga bisa habis deh, uang 10 miliar ini. Kita ambil lagi. Oke, kita bikin berapa ya? 3, 2. VIP sih harusnya, jauh-jauhan gitu loh. Tapi sayang lapak sih, jadi ya barengin aja kali ya. Kita dempetin guys. Karena sayang gitu kalau cuma satu-satu agak menjauh tuh lebar. Nah, kita pel di sini. Oke, sudah ada pelanggan. Ini keren juga ya. Kalau uangnya sudah sebanyak ini. Tapi gue juga pengen nih ngias atas ini sama planet-planet itu tuh. Cuman, sayang banget. Gila, nggak gara ngepet. Ngepetnya, aduh. Ya pokoknya lah hal-hal yang tidak baik. Pasti ada hal-hal yang cepat itu instan. Pasti ada karmanya. Tapi beda ya, kalau emang dari rezeki dari Tuhan, tiba-tiba kalian dapat rezeki melimpah, mah itu beda lagi guys. Ini kan caranya yang tidak halal nih, dengan ngepet ria.
Anjir, guys, 4.500. Sekali beda banget sama sama ini yang biasa ya, yang nih. Ini yang biasa nih. Yang 1 sampai 8 itu biasa. Ini 9 yang kantor ya. Beda banget, 3 kali lipat nambahnya. Tapi UWP kita nggak nambah. Nambahnya satu-satu. Kemarin udah 250 sih. Lumayan sih. Oke. Kita beli lagi. Kita 4 dulu aja kali ya, cukup. Kan kita sambil niniin. Kita harus nyusun juga nih si komputernya. Nanti kita coba yang itu loh, yang ruangan. Bukan ruangan ya, tempat yang 400 juta itu loh. Kita coba ya, nanti kita beli. Kita penasaran juga nih gue. Nah, mari kita upgrade. Mari kita hias ruangan ini dengan sangat cantik. Tapi gue bingung, pasti nontonnya sama aja, gara. Tuh kan? Tapi kayaknya ya, kalau game ini ya, game World Simulator, kayaknya bakal lebih bagus misalkan ya. Misalkan nih, semakin di upgrade nih, video ininya semakin berbeda gitu. Itu semakin menarik kan? Guys, guys, ada tukang baso. Cuang-cuangki nih. Di gue tering lewat sih. Nggak tahu ya, nggak tahu kendaraan atau enggak nih. Padahalnya keras banget nih. Kalau di perumahan gue. Kayak tak 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 tak. Keras banget. Kalian bisa denger kayaknya ya. Nih, ini nggak apa-apa lah ya. Ini special VIP, ada keyboardnya, ada mouse yang bagus satu. Itu ya pasti ya, kalau di warnet pasti tetap. Pasti di tempat itu kayak gitu loh. Pasti itu tuh diincar gitu. Nah, mari kita coba ke tempat yang itu ya. Ke harga yang 400 juta itu loh. Nah, kita coba. Anjir, gila. Bukan 400 juta, coy. Harganya 1.397.732.000. Gede banget. Tapi nggak apa-apa. Orang kita banyak. Lihat sekarang. Bisa lihat sini. Sekarang ada bocil. Ketua OSIS SMP. Boleh bantu absen teman kelas saya? 25 orang katanya. Oke, buang sampah di sini. Oke, di sini ada apa lagi? Anjir, 25 gold. Ini apa? Ini kursi terdampar. Di tengah halaman sini ada kursi lagi. Ini ada meja emas. Oke, sepertinya nggak ada apa-apa di sini. Hah? Kayak nothing special. Cuman kayak ada quest doang. Di sini gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mari kita lihat di ruangan yang sebelah sana. Let's see, kita let's see. Wuh! Keren ya ternyata. Oh, nggak bisa. Ada Betamart, Indo April, Cybermart. Wuh, ini tempat apa by the way ya? Oke. Sebentar. Oke, kita salah lihat. Di sini ada lelaki. CEO. Wow. Di sini ada dia pakai bajunya keren banget ya. Ini blonde rambutnya. Kita lihat. Tolong carikan rekan bisnis saya 100 orang. Wow, misi kita nambah banyak ya. Sini apa? Gold store. Anjir. Keyboard emas. AC emas. Wow. Serba emas. Ini apa? Dapatkan kepala binatang emas. Bisakah Anda dapat semua? Anjir, dapatkan kepala binatang.
Gue kira gue udah sultan ya. Ternyata enggak. Ini ada yang lebih sultan, guys, tempatnya. Hai cinta, selamat datang ke tokoku. Ini apa? Kamu mau lukisan sulap? Wow. Wow. Gak bisa berkata-kata, sumpah. Wah, itu keren sama God, mau gak? Mainan. Oh. Ada alien ternyata ya. Di situ katanya dia mau gak tukeran sama UFO. UFO-nya juga pakai SP, coy. Ini apa? Kita bisa masuk? Oh, enggak. Mari lihat, kita ini seperti itu. Oh, di sini ada orang lagi nih. Murid dukun. Usir tuyul dari warnetmu 40 kali. Kita pernah ngeliat tuyul ya? Pak. Hah? Pak. Teleportasi kembali. Kemana itu? Wow. Orang baik. Wow. Sai. Elden Gondi. Ucup. Wanjir. Stefanus. Ajipang. Paijo. Ecek. Zikri. Fauzir. Mahestra. Kapten Fury. Ame. Mr. Sronos. Yomiku. Ini seperti makam ya. Mr. Tiger. Just to play. Tapi kurang tahu ini nama-nama siapa. Cheng Hao. Kode ini. Ruang 78. Ah, ini kayaknya para nama YouTuber deh. Gue kenal ini. Tegar. Sebentar. Coach Cam, Fitra. In Loving of Mary of Sarah. Ah. Arga, Gani. Kalau nggak salah bikin grup itu YouTuber ya, kalau nggak salah. Seinget gue sih YouTuber. Soalnya gue pernah ngeliat gitu. Kalau gue salah ya maaf ya. Oh ini makam guys. Gila keren loh ini ruangannya. Gue kira gak akan seluas ini. Ternyata luas ya. 1 miliar. Worth it lah. Buat ngebuka misi lain dan bisa ngebuka gold. Mahal sekali ternyata. Kita harus beli UFO juga di sini dan tak ada apa-apa lagi. Mahal banget ya 25 gold doang. Doang, nggak punya gold juga lu. Sosoan banget. Toko bekas, security. Dan gue masih penasaran sama satu hal. Sebentar, kita coba. Kemarin, di video sebelumnya, gue mencoba menggebuk bapak ini. Dan kita ada di penjara. Gue penasaran, apa yang ada dalam penjara ini? Belum gini. Di sini ada tukang bakso. Apa jangan-jangan gara-gara ditipu si tukang bakso ini masuk penjara ya? Ini... Lu, lu, kok bisa semahal ini janda? Oh, ini ada bapak-bapak juga, kayaknya yang dipoto yang tadi ya, yang di sini. Ini ada air minum. Ternyata nggak bisa apa-apa ya. Di situ ada bapak-bapak, kayaknya CEO tadi ya, nah, mirip. Oke. Di sini harganya ya sebelumnya, kayaknya semakin omset kita naik semakin mahal deh. Ini mahal banget, seriusan, gak bohong. Ini juga kita gak bisa beli ya, konsol. Bang. Uang kita sekarang udah 6 juta. 6 miliar maksudnya. Kenapa berkurang? Karena yang tadi guys, kita mencoba ke ruangan yang sana, jadi berkurang banyak. Tadi katanya kita harus benerin internet. Mari kita coba. Kita coba. Dengan Indigo Instant. Loh! Instant sekali ya. Tiba-tiba ada di depan. Ntar bentar. Gue penasaran. Itu orang datangnya gimana coy? Ini apa? Oh ada Meowth! Guys dapet Meowth guys. Meowth. Gila Meowth main ke warnet gue. Widih, Meowth main. Seneng banget gue sumpah ya, gak bohong. Gue sampe berkaca-kaca guys, akhirnya Meowth main ke tempat gue guys. Kapan gue bisa main bareng Meowth? Tapi bisnis gue belum kuat sih untuk main sama Meowth. Kita terima-terima dulu. Buat Meowth haruslah ya.
kita harus melihat ininya dengan baik. Ya, mas, gimana nih mas bekerja selama ini? Mas mau minum apa? Mau mie kuah, mie goreng atau apa? Gak apa-apa ya, yuk. Gue emang gak apa-apa seriusan. Buat mie ok mah semua. Mari kita coba. Ini PC udah bagus ya di sini. Kita bikin lagi. Jadi bikin 4, 3, langsung 2, langsung 1. Beli, bikin lagi lah ya. Kita perlu uang lebih banyak sebenarnya. Tapi enggak, aduh, gimana ya cara buat ininya? Ini gue juga penasaran, kotak rahasia apa ini? Garam suci. Ini kotak rahasia apa ini? Guys, ada kamera. Hah? Apa ini? Apa ini kotak rahasia ini? Hei! Santai, Bang. Oke, ini kotak rahasia. Benar-benar rahasia. Gue nggak tahu apa ini. Yeay. Nah. Ini ada garam suci. Kaget, gue kira ada apa jenisnya gitu ya. Nah, ada kamera. Sorry guys, kalau misalkan ada suara-suara backsound ya. Ini juga ada orang yang sedang teriak-teriak di sini. Nah, ini siapa? Oh enggak. Gue kira misalkan ada itu lagi. Sumpah gue seneng banget itu ada Mio Alk. Gue yang ngeface perut sama Mio Alk. Sumpah, suka banget gue. Mio Alk, semangat bang. Korhegi. Oke, kita ini lagi. Sebenarnya gue juga ngeliat Korhegi ya. Korhegi sebagai panutan gue juga, termasuk panutan gue juga buat ini. Oke, kita lihat lagi. Kita ada member toko chat. Kita ngeliat chat lantai unik sih. Gue pengen yang unik. Artinya bagus juga ini. Tapi kita coba lo ini. Ntar juga. Kita lihat. Loh? Apa di sana? Lo? Hah? Gimana ini? Lo? Apa di tempat itu ya? Tempat toko chat. Kita coba lihat. Kayaknya toko chat ya. Kalau nggak ada toko chat, di mana dong? Soalnya? Ah. Pakai gold juga guys ternyata. Bang. Chat lantai unik, gak punya duit guys ternyata gue. Kita beli pakai gold tidak. Dadah Pak Korhegi. Makasih udah datang loh, udah mampir-mampir. Lah, Korheginya ada dua. Oke guys, ini kita beli lebih banyak lagi kali ya. Kita beli sama yang biasanya nih. Fisik kencang, monitor HD. Kebanyakan kayaknya gue beli keyboardnya. Okay. Ya guys, lihatlah ini tampilan yang gue akan benerin. Dan gue mari kita lihat bagaimana rupanya setelah di record. 1 hour later. Okay guys, ini ternyata gue udah selesai recordnya. Cukup lama, hampir sekitar 1 jam lebih. Tapi gak apa-apa, karena gue senang dengan hasilnya dan gue merasa wah banget bisa membuat suatu hal ini. Buat dekor ruangan ini sangat bagus loh, menurut gue sendiri. Coba ya nanti kalian komen di bawah berapa nilai dekor yang gue buat ini. Kita langsung saja, kita lihat. Di sini gue sudah menghabiskan ini semua, 3 udah gue beli. Ternyata kita harus beli, mengurangi semuanya. Lalu gue udah nyobain beberapa. Walaupun gue belum ada satu hal, gue pengen banget ngecat lantai. Dan tolong kalian kasih tahu ke gue, gimana sih cara dapet si SP ini. Kalian langsung aja komen juga di bawah sekalian sama penilaiannya. Dan 1, 2, 3, kita lihat bagaimananya. Dan ini gue kasih kita room tour bagaimana rupanya. Di sini sudah malam guys ternyata.
Ya, kalian bisa lihat di sini ada paintingnya, gue ambil beberapa dan di atas itu ada sertifikat di atas itu. Lalu di sini gue ada mangkok, ada kaktus, ada minuman. Di sini ada sendal, guys. Cuman sayangnya ya, sendalnya kanan, kiri, kiri semua. Tuh, kiri. Ah, sayang sekali. Dan di situ ada patung Bombi, ada kamera, ada garam suci. Gue dapat dari yang tepat buat secret itu. Terus ada kotak rahasia, guys. Ini gue nggak tahu kenapa tanda tanya. Mungkin kalian bisa kasih tahu. Lalu di sini ada kotak peralatan. Misalkan kalau ada apa-apa kan gue langsung bisa langsung. Aduh, jatuh. Nah, udah bagus lagi. Di situ ada sertifikat dan ada jam dinding juga. Di sini ada pentungan kalau misalnya ada maling, Bombi atau kuntilanak baru gue tak. Tak tak slebew. Lalu di sini kalian bisa ngeliat di sini ada Koh Regi sedang bermain. Tadi kita ketemu. Sebelumnya kita ketemu, di sini ada Koh Regi lagi. Dan di belakang kalian bisa ngeliat ya, ruangannya seperti ini. Banyak dengan tanaman karena biar lebih seger gitu ya. Tanaman, di sini ada kipas angin buat yang di sini. Karena kalau AC ntar gampang keluar, guys. Lalu ini ada buat PC yang biasa, di sini hanya ada gelas. Tuh. Ada ini sertifikat. Nah, langsung di sini yang kantor. Di sini ada korek ya. Korek di sini ada kaktusnya, gue nambahin kaktus dan gelas. Tuh. Di sini juga ada tanaman tentu saja dan ini buat yang RGB ya. Ini yang RGB. Seperti ini ruangannya. Ada kaktus, ada meja, ada patungnya gue taro. Karena dan di sini juga karena ada kualitas ada harga, guys. Karena ini mahal, guys, jadi gue nginiin. Terus ada apa? Ini juga sama ke bawah belakangnya. Dan ini ada painting. Paintingnya yang belakang itu yang langka. Dan ada beberapa AC dan jam dinding gue naruh di sininya ya. Cukup bagus. Dan di sini tentu saja ada raja kita, Raja Bang Winda, Raja Meksiko. Di sini ya. Tadi ya sebelumnya banyak banget, guys, sumpah banget. Ada Bang Peggy, ada Bang Winda juga banyak di sini. Tapi karena tadi sebelumnya gue ada kesalahan teknis ya, tapi nggak apa-apa, kita kesini lagi. Dan di sini tentu saja ada Ara Love Liz. Liz my bias, my love. Gak apa-apa Liz kamu, ah semoga tercapai, amin, amin aja gue. Dan itulah karena gue pengen berusaha. Dan tentu saja di sini kalian akan menemukan kejutan. Ya sangat wah. Lihat, kalian bisa lihat di sini ada pelanggan yang secara yang nggak sengaja ya gue temuin karena apa? Kalau kalian tadi gue tuh ngelempar-lempar barang kan, karena di sana udah kebanyakan. Ternyata tiba-tiba bisa bertambah, guys, di sini. Bisa nambah loh. Keren banget. Di sini juga ada orang tuh lagi naik, lagi duduk di atas meja. Di sini juga dan ada yang ngebug, guys. Ada anak SMP di bawah. Nggak apa-apa. Tuh, ini aneh loh pada urutannya. Dan di situ pasti ada bang. Tuyul, tuyul yang larinya cepet banget. Gue nggak tahu kenapa itu. Tuyul ganggu banget, coy. Hah. Ya itulah room tournya ya. Dan gue masih belum bisa ngedekor lantai. Mohon maaf kalau ada suara-suara trrr gitu. Kalau kedengaran dari kalian. Di situ nggak tahu tetangga gue kayaknya. Ya guys, terima kasih buat kalian semua. Ini mungkin segini saja. Karena gue sudah room tour dan sudah pelanggan gue sudah gue ini kan. Sebentar kayaknya belum ya. Belum gue terima-terima. Dan juga sebagai ini. Nah. Banyak banget guys sekarang karena udah banyak. Cukup ini. Dan guys kasih tau guys cara dapat SP-nya gimana? Gue masih penasaran banget. Nah, sip. Oke, guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Kalau yang kalian belum, gue ingetkan lagi, tolong bantu gue subscribe, like, komen, dan share-nya. Jangan lupa, dan buat kalian semua, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang ada di bawah, karena gue juga akan mencoba lebih aktif di sosial media gue juga. Dan jangan lupa untuk apa, yo? Pokoknya kalian semua terima kasih dan gue sangat bersyukur untuk support kalian dari kalian semua. Oke, mungkin sekian dan gue terima kasih ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dadah!
Love you.